cerah ini, kami atas nama pemerintah Desa Desari akan menebarkan bibit jenis ikan nila di Sungai Semiri. Ini mangut, ada mangut juga. Ini nanti jumlahnya kurang lebih sekitar 30.000 dan nanti disebar ada 3 titik. Nanti di Halus Jambrang, Semiri, dan ada Sungai Hilir. Dan pagi ini saya tebarkan, mudah-mudahan ini nanti bisa menjaga untuk ekosistem yang ada di lingkungan Hajosari ini. Dan ini sudah perda sudah kami buat, ya tinggal kita konsultasikan ke BPD dan setelah itu kita sosialisasikan ke masyarakat perda tentang untuk lingkungan hidup, terutama bagi masyarakat yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, setrum, dan lain sebagainya. Tidak diperbolehkan, ada sanksinya secara hukum juga. Terima kasih, mudah-mudahan bibit ikan ini nanti bisa memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Hajosari. Salah satunya itu bisa untuk melakukan sebuah ketahanan pangan, karena di masa pandemik seperti ini, mudah-mudahan ini terus kita laksanakan kegiatan ini setiap tahun. Terima kasih. Bila Taufik Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.